kuliah kerja arsitektur merupakan kegiatan pendalaman ilmu arsitektur dengan eksplorasi dan ekspedisi ke tempat-tempat yang dapat memberikan pengalaman sense of architecture secara nyata. Melalui program ini, kami ingin mempelajari isu perkembangan kota dalam tema Architecture in Urban Regeneration. Masuk dalam kota metropolitan terbesar di Indonesia sekarang ini. Statusnya sebagai ibu kota membuat pembangunan terpusat di Jakarta. Oleh karena itu, saya mengunjungi beberapa destinasi di Jakarta yang bisa menginspirasi saya. Kota Osaka menjadi salah satu kota terbesar di Jepang sampai sekarang. Beberapa proyek sedang dilakukan di Osaka untuk mengatasi urban development dan pertumbuhan populasi penduduk. Perkembangan di kota serta kebudayaan yang unik ini menjadi alasan saya untuk pergi ke kota Osaka. Pembukaan teknik arsitektur tidak terlepas dari bantuan Universitas California Los Angeles atau biasa disebut UCLA kepada Fakultas Teknik pada tahun 1957 hingga 1964. Berkat bantuan berupa tenaga asisten, buku-buku, dan beasiswa bagi staf pengajar yang didatangkan, Fakultas Teknik dapat membuka bagian lain termasuk bagian teknik arsitektur. Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Gadjah Mada berdiri di bawah Fakultas Teknik pada tahun 1962 atas rintisan Insinyur Sampurno Samiun. Saat itu, sebagai institusi teknik terlengkap di Indonesia, ITB mendapat mandat untuk membina jurusan arsitektur berusia muda, termasuk UGM, untuk membantu pembinaan sistem pengajaran dengan mendatangkan dosen dan alumninya untuk mengajar, juga membantu penyusunan kurikulum. Prodi Arsitektur merupakan salah satu prodi dalam Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan atau biasa disebut DTAP Fakultas Teknik UGM bersama dengan 5 program studi lainnya, yaitu S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, S2 Teknik Arsitektur, S2 Perencanaan Kota dan Daerah, S3 Arsitektur, dan Program Pendidikan Profesi Arsitek. Sejak pertama didirikan, arsitektur UGM sangat lekat dengan konteks tempat, budaya, dan kondisi di sekitarnya. Di bawah semboyan Bare Space, Bare Living, yang merangkum visi departemen untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, DTAP berusaha menyediakan program pendidikan berkelanjutan berkualitas tinggi untuk calon arsitek profesional dalam upaya kolektif bersama lulusan, untuk memberikan kontribusi tertinggi yang bertujuan untuk pencapaian tinggi baik dalam skala nasional maupun internasional. Oleh karena itu, kurikulum prodi berperan dalam meningkatkan standar kompetensi serta membangun wawasan yang dapat menjadi nilai plus bagi lulusannya. Sedangkan dalam pendidikan profesi arsitek, prodi menekankan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam praktik profesional arsitektur. Arsitektur UGM memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam dan di sekitar arsitektur untuk mewujudkan ruang yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik, serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang ada. Teknologi sebagai salah satu potensi tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pengetahuan tentang arsitektur dan desain arsitektur. Arsitektur UGM melihat teknologi sebagai keragaman instrumen untuk menciptakan arsitektur yang tepat untuk permasalahan yang dihadapinya, fungsi yang akan diwadahinya, waktu dan tempat yang akan mewadahinya, dan yang paling utama adalah manusia dan makhluk yang akan menghuni arsitektur tersebut. Keragaman teknologi
menjadi bagian dari pengetahuan dan keterampilan yang harus dikenalkan dan diajarkan untuk memberi kesempatan mahasiswa kritis dan inovatif dalam berarsitektur. Berpayung pada Architecture for Humanity, Prodi Arsitektur UGM memiliki perhatian khusus terhadap lokalitas dan marginalitas. Hal ini memberi warna dalam kegiatan di Prodi Arsitektur UGM dengan eksplorasi teknologi tempat guna, materialitas, heritage, kebencanaan, difabilitas, ruang kota, dan saujana. Berawal dengan menempati kampus Batamera di Mbare, program Sarjana Arsitektur UGM telah menyemai pemahaman dan mengasah kemampuan mahasiswa melalui latihan dan pembelajaran dengan objek dan bahan kajian lingkungan tempat belajarnya sendiri. Kampus Batamera adalah contoh nyata bagaimana ketukangan adalah teknologi yang tepat untuk menciptakan arsitektur dan kehidupan yang lebih baik dan dekat dengan penggunanya. Kampus Batamera di Mbare yang dibangun di tahun 1972 dan digunakan hingga awal 1990-an memberikan program Sarjana Arsitektur UGM tempat untuk menyemai pemahaman, melatih dan mengasah kemampuan mahasiswa tentang objek dan bahan kajian lingkungan di kehidupan belajarnya sendiri. Kampus Batamera, demikian kampus arsitektur ini disebut, terbangun dari beberapa masa bangunan dengan material batamera yang ditampilkan secara terekspos. Struktur bangunan dan struktur atap yang terbuat dari kayu sangat jelas memberikan informasi dan ilmu sambungan kayu yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Tata masa yang dinamis dan memainkan zona tertutup, terbuka, dan semi-terbuka telah menawarkan banyak kualitas ruang yang menjadi bahan mahasiswa untuk bereksperimen mengenai rasa dan pengalaman ruang. Kini, Kampus Arsitektur UGM telah menempati gedung baru di Grafika. Dalam bidang teknologi, Prodi Ars UGM juga terus berusaha mengembangkan metode-metode desain eksploratif baru berbasiskan simulasi dan fabrikasi digital. Fasilitas fisik yang dimiliki antara lain 3D printer dan laser cutter dalam pengelolaan beberapa laboratorium yang dapat digunakan secara bebas oleh mahasiswa dan staf pengajar. Selain itu, berbagai software desain komputasi terkini berbasis simulasi fisik maupun energi seperti Grasshopper dengan Ladybug Honeybee, Kanguru, serta Karamba juga dapat dengan mudah diakses mahasiswa melalui pembelajaran terstruktur dalam beberapa mata kuliah pilihan seperti desain parametrik, fabrikasi digital, building integrated modeling, dan studio desain arsitektur tematik bagi mahasiswa S1 dan program profesi. Prodi juga rutin menyelenggarakan beberapa kegiatan penunjang untuk mengembangkan kompetensi digital desain mahasiswa seperti Introduction to Universal Robotics dan Parametric Design Summer Course yang terbuka baik untuk mahasiswa Prodi Ars UGM maupun komunitas luar UGM. Di luar itu, Prodi juga rutin menyelenggarakan beberapa kegiatan penunjang untuk mengembangkan kompetensi digital desain mahasiswa seperti Introduction to Universal Robotics dan Parametric Design Summer Course yang terbuka baik untuk mahasiswa Prodi Ars UGM maupun komunitas luar UGM. Program studi arsitektur UGM juga melakukan pengenalan penggunaan alat 3D laser scanning dan metode fotogrametrik yang dapat membantu program restorasi dan konservasi dalam bentuk kegiatan tambahan berupa workshop. Kegiatan ini bukan hanya dapat diikuti bagi para pendidik, arsitek, maupun mahasiswa, namun juga dari kalangan seni yang memiliki perhatian dalam restorasi, seperti pada program Erasmus plus program Capacity Building in Higher Education Workshop, One Week for Restoration Education. Kolaborasi seni dan arsitektur juga diakomodasi dalam summer course Art and Art, di mana peserta mengeksplorasi sisi estetika, fungsi, dan seni. Seni adalah bagian terpenting dalam dunia arsitektur. Summer course Art and Art ditujukan untuk mendukung kemampuan peserta di semester awal dengan memperkaya substansi terkait dengan estetika, seni, dan fungsi, di mana aspek estetika dan fungsi adalah bagian dasar yang penting dalam ilmu arsitektur.
dengan telah terakreditasinya program sarjana arsitektur dan program pendidikan profesi arsitek UGM secara internasional melalui Badan Akreditasi Internasional KAAB atau biasa disebut Korea Architectural Accrediting Board. Maka, lulusan Prodi Ars UGM dengan kekuatannya pada Architecture for Humanity diakui kompetensinya secara internasional dan mampu bersaing di tingkat global.